Perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 pernah bergolak di berbagai pelosok Nusantara. Di Bali misalnya, para pejuang di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai mengobarkan pertempuran di banyak tempat untuk melawan pasukan Belanda yang hendak kembali menjajah Pulau Dewata. Mereka memilih gugur berkalang tanah daripada hidup di bawah kaki penjajah. Inilah Kompleks Museum Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana. Di lokasi yang terletak di Desa Marga, Kecamatan Margaranan, Kabupaten Tabanan, Bali inilah. Pada 20 November 1946 silam, terjadi pertempuran habis-habisan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam pertempuran yang dikenang sebagai Puputan Margarana ini, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dan 96 anggota pasukan yang dipimpinnya gugur sebagai kusuma bangsa. I Gusti Ngurah Rai lahir pada 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Kecamatan Petang, sebuah desa di Kabupaten Badung, Bali. Ngurah Rai merupakan putra kedua dari 3 bersaudara, pasangan I Gusti Ngurah Badung dan I Gusti Ayu Kompiang, keluarga bangsawan dari Puri Agung Carangsari. Status I Gusti Ngurah Rai sebagai putra bangsawan dan pejabat memudahkannya mendapat pendidikan di masa itu. Ngurah Rai mengawali pendidikan formalnya di Hollands Islanda School atau HIS di Bali. Ya, beliau memang sejak sekolah dari SD sampai terus SMP gitulah. Tidak pernah belajar memang. Ibunya marah-marah terus ini kau jadi apa? Sehingga beliau dikirim dari desanya ke Denpasar untuk sekolah di Denpasar. Dititip di namanya di Gereja Tambak Gangsul di kota. Dengan harapan beliau takut malu pada tuan rumah di sana. Enggak juga. Di sini juga kelahi dengan Belanda, tidak belajar, tetap juara kelas. Setelah menamatkan pendidikannya di HIS, I Gusti Ngurah Rai melanjutkan sekolahnya di Mulo Malang, Jawa Timur. Pada masa sekolah ini, bibit-bibit nasionalisme dan keberanian kerap ditunjukkan Ngurah Rai. Belajar di Malang ini mempunyai arti penting karena apa? Karena ketika dia belajar di Malang, dia sudah mulai mengenal aliran-aliran pemahaman tentang apa itu nasionalisme, apa itu heroisme. Dia banyak belajar dari kawan-kawannya seperjuangan dari Jawa. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang dia alami di Jawa ini sangat intens sekali yang berpengaruh tentang kepribadiannya. Setamat dari Mulo, Ngurah Rai memutuskan belajar ilmu kemiliteran di Prayoga Gianyar, Bali. Ia kemudian memperdalam pengetahuan militernya di Corps of Plading for Reserve Officieren di Magelang dan pendidikan arteri di Malang. Karena kecerdasan yang dimilikinya, semasa pecah Perang Dunia Kedua, I Gusti Ngurah Rai sempat direkrut pasukan Sekutu. Ia diangkat sebagai intel untuk daerah Bali dan Lombok. Saat Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua dan Negara Republik Indonesia diproklamirkan, I Gusti Ngurah Rai yang terpanggil jiwa nasionalismenya memilih berpihak kepada Republik Indonesia. Ia pergi ke medan laga, meninggalkan istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Istri dan anak-anak Ngurah Rai pun harus bersembunyi dari kejaran pasukan Belanda. Jadi bayangkan Pak Rai waktu itu umurnya 28 tahun. Masih muda, pangkatnya tinggi, jabatan tinggi, istri cantik, anak si kecil. Tapi beliau harus ikhlas meninggalkan semuanya demi Indonesia merdeka. Pak Rai mencium perut istri yang hamil, mencium anak-anaknya, dan meninggalkan istrinya di rumah, lalu mencari teman-temannya bergabung. Waktu itu, waktu saya dilepas, karena keadaan genting, saya tidak mengerti lah. Tapi begitu lepas, akhirnya saya terlepas dengan bapak. Bapak hanya naik mobil itu, hanya salam gitu aja. Kita terus
tidak tahu arah kemana. Yang saya ingat masuk di sana, dikeluarin, saya tanya ibu, ngapain kita tidak dikasih orang, dia tidak berani terima karena pakai nama Pak Rai, Letnan Rai. Nah, pada satu saat terus jalan sampai di daerah Kesiman, di sana kita bisa diterima orang, tetapi dengan catatan jangan bilang keluarga Ngurah Rai. Saya ingat betul, waktu pisah di Kesiman ini ada satu sungai yang jembatannya bambu. Kita harus menyeberang itu untuk menemui yang saya bilang yang diterima oleh itu. Kita nggak berani, di sana ada tukang sabit. Ibu saya bilang, coba tolong sembarangkan. Kalau ada yang jatuh satu, biar semua jatuh. Saya nggak bisa. Sebenarnya ini yang saya tidak pernah ceritakan kalau ada itu, karena tidak tahan ya. Perpisahan dengan keluarga yang dicintainya dijalani Ngurah Rai demi sumpah setianya untuk mengabdi pada bangsa Indonesia. Ia bergabung dengan para pejuang Republik dan mempelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, Sunda Kecil di Bali. Pak Rai bilang, jangan tembak, tapi kalau mau tembak harus mati itu karena itu. Jangan ada peluru yang sia-sia gitu. Komando tembak tuang, kobok 82 Belanda mati. Setelah membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil, I Gusti Ngurah Rai yang terpilih sebagai komandan pergi ke Yogyakarta untuk berkonsolidasi dengan markas pusat TKR. Di kota ini, Ngurah Rai resmi dilantik menjadi komandan Resimen Sunda Kecil dengan pangkat Letnan Kolonel. Saat I Gusti Ngurah Rai kembali dari Yogyakarta dengan membawa bantuan persenjataan, Pulau Bali telah dikuasai pasukan Belanda. Belanda menduduki kembali beberapa wilayah di Bali dan mempengaruhi raja-raja Bali. 2 Maret 46, Belanda masuk 2 batalion, 2.000 tentara Belanda, 3 pesawat, 3 kapal perang di benua. Bukan di benua, di Sanur, 3 kapal perang, 2 batalion, senjata modern lengkap. Mereka itu begitu tiba disambut oleh raja-raja di Bali. Kemudian bendera putih diturunkan, diinjak-injak, pemuda yang tidak mau kerja ditangkap, disiksa begitu ya oleh Belanda. Di pantai Buleleng itu kok kelihatan ada bendera, ada kapal berbendera merah putih biru. Loh, kita kok ada bendera begini datang ke sini, sedangkan kita ini kan sudah merdeka. Coba lihat deh ke sana. Kita jajaki ke sana, memang benar ada itu apa namanya kapal berbendera merah putih biru. Tadinya dia tidak berani turun, tapi lama kelamaan mungkin dia sudah lapar, persiapan makanannya sudah habis, turunlah mereka itu tentara-tentara dengan bersenjata. Saya lihat sendiri pada waktu itu, karena saya disuruh menyelidiki gitu oleh para pejuang. Masuk ke pasar itu ngambil-ngambil makanan, bahan makanan, dan tidak membayar. Nah, jeleknya lagi dia lihat bendera itu diinjak-injak. Ada teman-teman pakai lencana merah putih, disuruh menelan itu deh. Coba telan gitu dia. Itu kan suatu penghinaan menurut kita. Jadinya sudah mulai para pejuang itu tidak rela dibegitukan. Merasa terhina gitu. Nah, kemudian lama-lama kok bendera merah putih biru yang ada di pantai di depan kantor benua, apa istilahnya kantor, itu diturunkan oleh mereka dan diganti dengan bendera merah putih biru. Setelah tiba kembali di Bali, Ngurah Rai mengumpulkan bekas anggota pasukannya. Ia juga kembali membentuk pasukan Ciung Wanara.
Untuk mengelabui militer Belanda, Ngurah Rai dan pasukannya melakukan long march dari Munduk Malang menuju Gunung Agung. Dari Munduk Malang itu, ya, beliau mengadakan long march untuk memberi kesempatan pasukan dari Jawa datang, kita ke timur aja, ke jurusan Karangasem, Gunung Agung gitu. Jadi kita ke sana kan kita dikejar oleh Belanda. Kalau dikejar oleh Belanda, di sini kan kosong, angkatan laut dari Jawa bisa masuk ke Bali bantu kita gitu. Jadi long march, jadi pertempuran anuk terus. Jadi mula-mula di Singaraja berbekali pertempuran, terus ke desa Bon, Depon, Bangli, ke sana ke Karangasem, ya Tanah Haron, Pesagi, Tanah Haron, Gunung Agung gitu. Long march ke Tanah Haron itu adalah untuk mengalihkan perhatian Belanda. Sebetulnya. Karena dia itu ingin, Ngurah Rai itu kan ingin satu sebetulnya, bahwa ia ingin menggagalkan ide terbentuknya negara Indonesia Timur. Sebenarnya itu tujuannya. Nah, oleh karena itu juga dia ingin memberikan suatu bukti bahwa perjuangan Republik Indonesia di bawah Komandan Ngurah Rai itu ingin dibuktikan juga di penduduk-penduduk di masyarakat pedesaan. Pada saat melakukan long march ini, I Gusti Ngurah Rai sempat beberapa kali mendapat surat dari Belanda yang berisi ajakan untuk berunding. Namun, ajakan berunding ini selalu ditolak Ngurah Rai. Penolakan ini diantaranya tertuang dalam surat sakti berisi pesan tegas I Gusti Ngurah Rai yang menolak berkompromi dengan Belanda. Pak Rai kan orang cerdas, dia tahu di perundingan ditangkap kayak di Ponorogo kan begitu sejarahnya. Berunding dulu, dalam perundingan ditangkap dengan berbagai alasan. Pak Rai tidak mau, lalu membalas suratnya Konik itu. Tidak kepada Konik, tapi kepada Watermolen, kepada pimpinan puncaknya. Meski terus mendapat gempuran dari tentara Belanda, pasukan yang dipimpin langsung I Gusti Ngurah Rai tetap melanjutkan long march. Pada 5 Juli 1946, pasukan tiba di Tanah Haron. Di daerah ini, dua hari kemudian pasukan Ngurah Rai terlibat pertempuran melawan tentara Belanda. Dan dalam pertempuran ini, pasukan Belanda bisa dipukul mundur. Dia paling hebat pertempuran Tanah Haron. Wah, Tanah Haron itu luar biasa, paling besar itu. Paling banyak ruginya Belanda itu. Ya, jadi pertempuran dari pagi sampai jam 12 waktu itu. Jadi padahal sudah mundur, kita karena peluru habis, kita tidak punya peluru. Tapi semangat hebat. Ya. Kita andalkan dapat senjata dari Belanda itu. Tembak Belanda dapat jarah senjata, cuma itu aja kita harapkan itu. Jadi waktu Belanda mundur, kita juga berada di atas tebing yang tinggi begitu ya. Ngurah Rai ada di atas, tiba-tiba 200 meter di bawah kita itu, nikah Belanda itu duduk sedang makan, dia istirahat. Ya, dia buka rantang itu. Dia buka gini ya, kita dengar dari atas, Belanda di bawah gitu. Pak Rai bilang, jangan tembak, tapi kalau mau tembak harus mati itu Belanda itu. Jangan ada peluru yang sia-sia gitu. Pakai 12,7 yang bisa 250 meter. Tuh. Kemana tembak, 82 Belanda mati. Dan 133 tadi luka-luka. Itu menurut laporan rakyat yang disuruh ngangkut oleh Belanda itu. Ya, nah, kita tidak ada mati. Karena dia tidak bisa nembak, kita di atas itu tebing. Kalau gitu kan gini, peluru kita di sini, ini tebing gini. Ya, selamat, kita semua selamat. Gitu, jadi Belanda kalah total di sana. Banyak tentara Belanda ada di sana itu. Kan mungkin baru ada berapa, satu orang, dua orang, tetapi datang satu truk dari berbagai daerah Bali datang ke sana mengepung lokasi ini, ya mau tidak mau ya Ngurah Rai harus mengatakan, ya sudah kuputan saja. Kekalahan dalam pertempuran di Tanah Haron membuat geram militer Belanda. Sehari setelah pertempuran di Tanah Haron, pesawat-pesawat tempur Belanda datang dan menggempur basis-basis pejuang di Tanah Haron. Namun, serangan ini sudah diantisipasi Ngurah Rai
dengan memerintahkan pasukannya berlindung di hutan dan menyiapkan objek pengalihan untuk mengelabui pesawat-pesawat tempur Belanda. Datang kapal-kapal capung, dulu kapal terbang, mencari Pak Rai di Gunung Agung itu. Pak Rai, menurut teman-temannya, udah tahu itu akan terjadi begitu. Pak Rai akhirnya menyuruh anak buahnya memasang topi-topi. Kayak orang styling topi-topi taruh. Pak Rai sudah naik ke Gunung Agung. Datang surat Belanda yang ditembaki topi-topi itu oleh Belanda. Selama masa pertempuran dan Long March, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya kerap kekurangan logistik dan harus menahan lapar. Pada saat-saat seperti ini, Ngurah Rai selalu menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Ia tidak akan menyentuh makanan sebelum semua anggota pasukannya memakan jatah mereka yang jumlahnya sangat terbatas. Ngurah Rai juga melarang pasukannya mengambil tanaman pangan milik warga. Jadi kita dikurung oleh Belanda itu. Tidak ada makanan sama sekali itu, karena kok setiap orang yang bawa makanan kepada kita, desa itu dibakar desanya dan orangnya dibunuh. Yang bawa ketupat itu. Ya, ada pernah sekali ini sekitar Desa Mel, ada dekat Karangasem itu. Kita 4 hari tidak makan. 4 hari tidak makan, ketupat apa tidak ada. Kita makan apa yang kita sisa yang ada, yang kita pernah bawa. Dan apa yang kita ketemu di hutan, daun-daun itu. Ya, 4 hari tidak makan. Wah, susah sekali itu. Itu lebih baik bertempur daripada tidak makan. Itu paling susah tidak makan. Kalau ada orang bawa ketupat misalnya, kita waktu itu di Akmal itu 250 orang, ketupatnya cuma 125. Bagaimana baginya itu? Ya, wah, susah sekali itu. Pak Rai ya baginya sedikit-sedikit, beliau tidak makan. Pak Rai kasih rakyat dulu gitu. Pasukan dulu. Meski dalam kondisi kekurangan, baik persediaan makanan maupun persenjataan, semangat juang pasukan Ngurah Rai tak sedikit pun luntur. Mereka tetap melanjutkan Long March dan menghadapi setiap gempuran tentara Belanda dengan gagah berani. Beberapa kali, pasukan Ngurah Rai juga menyerang tangsi-tangsi Belanda dan merampas persenjataan mereka. Pak Rai digempur terus sehingga di Bali ada sebanyak 131 perang selama 45 sampai 49. Yang terbanyak waktu Pak Rai masih memimpin perang. Digempur terus Pak Rai akhirnya dari Gunung Malang, menyeberang Gunung Batu Karu, haus, lapar, dingin, ingat istri, ingat anak-anak. Semuanya dilewati dengan ikhlas. Pada malam tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya bergerak ke arah Banjar, Oled, dan Klaci. Sehari kemudian, pasukan Belanda yang mendapat informasi dari mata-mata terkait keberadaan pasukan Ngurah Rai langsung bergerak menuju Desa Marga. Dan pada pagi hari 20 November 1946, pertempuran sengit antara pasukan Ngurah Rai melawan pasukan-pasukan Belanda yang berkekuatan ribuan tentara pecah di Desa Marga. Besarnya kekuatan pasukan Belanda yang didukung sejumlah pesawat tempur membuat pasukan Ngurah Rai terdesak. Pada saat kritis ini, I Gusti Ngurah Rai memutuskan untuk mengobarkan semangat perang habis-habisan atau puputan untuk menghadapi pasukan Belanda. Dan dalam pertempuran inilah, I Gusti Ngurah Rai dan 96 pejuang anggota pasukannya gugur. Belanda ketika terjadinya puputan Margalan mendatangkan pasukan-pasukan dari Singaraja, dari Gianyar, dari Karangasem, bahkan dari Lombok. Peristiwa tanggal 20 November itu terjadi, ini kan terjadi dua kali ini. Jam 9 pagi, Ngurah Rai bisa mengatasi keadaan. Jadi Ngurah Rai bisa mengatasi keadaan, dan kembali lagi kepada masalah tadi itu, dia ingin bahwa puputan itu tidak terjadi di rumah penduduk. Dan Ngurah Rai, Ngurah Rai ini juga mulai menggeser posisinya ke ladang jagung, kan begitu kan, dengan pertimbangan bahwa kalau itu terjadi rakyat tidak banyak yang berkorban. Ini luar biasa ini kan begitu kan, saat itu tidak diketahui secara pasti berapa banyak tentara
Belanda ada di sana itu. Kan mungkin baru ada berapa, satu orang, dua orang, tetapi datang satu truk dari berbagai daerah Bali datang ke sana mengepung lokasi ini, ya mau tidak mau ya Ngurah Rai harus mengatakan, ya sudah puputan saja, kan begitu kan, puputan saja. Dan apa yang terjadi ketika I Gusti Ngurah Rai itu gugur pada saat itu, nah inilah saya kira akhirnya berakibat secara mental juga kepada pahlawan-pahlawan, tokoh-tokoh pejuang lainnya yang berpengaruh terhadap semangat perjuangan. Tetapi mau mereka, walaupun melihat Ngurah Rai gugur, ya mereka juga tetap berperang, kan begitu, mereka juga tetap melawan Belanda itu dengan segala pasukan, apa, dengan segala pasukan senjata apapun yang dia miliki, apa klewang, apa tombak dan sebagainya. Untuk mengenang pengorbanan I Gusti Ngurah Rai dan para pejuang yang gugur dalam puputan Margarana pada 1954, sebuah monumen dibangun di bekas lokasi pertempuran di Desa Marga Margarana, Tabanan, Bali. Nama I Gusti Ngurah Rai juga diabadikan sebagai nama bandara internasional di Kota Denpasar. Kemudian, pada 9 Agustus 1975, pemerintah menganugerahi I Gusti Ngurah Rai dengan gelar pahlawan nasional dan kenaikan pangkat secara anumerta. Di mata saya melihat semitra-mitra saya kecil, saya bayangin bagaimana ayah saya sayang kepada saya, bagaimana sayang kepada ibu. Dan toh ayah saya tinggalkan apa yang menjadi kesayangannya untuk kepentingan bangsa. Inilah yang menurut saya bagi generasi yang akan datang, bagaimana kita harus menjaga NKRI ini yang kita bela dengan darah dan air mata. Inilah pada generasi muda ini, marilah kita jaga betul-betul NKRI ini. Yang NKRI yang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan, ini yang harus kita jaga. Lebih dari sebuah gelar pahlawan yang bisa dianugerahkan atau monumen yang bisa dibangun untuk mengenangnya, pengorbanan tiada pamrih I Gusti Ngurah Rai tidak akan banyak bermakna bila kita tidak meneruskan semangat dan kecintaan pada bangsa dan negara yang pernah ia perjuangkan kemerdekaannya.